itu mau tato di mana, Cok? Mau tato di jempol, Bos. Ini bercanda, ini Ucok. Ya, bro-bro semuanya, kembali lagi bersama gue, Ricky Rama, dan di game GTA San Andreas kembali ya bro-bro semuanya. Oke, dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi story-nya si Uco kemarin ya bro-bro. Tapi sebelum itu gue minta kepada kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya sampai berwarna biru dulu ya bro-bro. Ayo semuanya klik tombol like-nya, dan bagi kalian yang belum share video ini, share ke teman-teman kalian semua, biar teman-teman kalian semua juga nonton video ini, biar rame-rame lah ya bro-bro. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya bro-bro. Klik tombol subscribe yang di bawah sana yang berwarna merah ya bro-bro. Dan bagi kalian yang belum follow Instagramnya gua, cari aja di Instagram Ricky Rahman seperti ini ya bro-bro. Biar kalian tahu ada info-infonya nanti, info penting atau info yang gak penting nanti ada gua umumin di Instagram ya bro-bro. Jadi kalian lebih tahu ya. Nanti gua kalau umumin di YouTube enggak, nanti bakal gua ada sedikit info-info misalkan gua enggak upload atau lainnya ya bro-bro, nanti bakal gua update di Instagram ya bro-bro. Ayo buruan follow Instagram gua ya bro-bro. Apakah kalian udah enggak sabar untuk kontennya? Oke, langsung saja kita ke kontennya. Bro-bro semuanya, kita udah berada di in-game-nya ya bro-bro. Dan sekarang kita udah berada di dalam rumah Ucok yang paling baru ya bro-bro. Oke, ini dia, kita bakal bertemu dengan sambutan Ucok dulu. Oke, Ucok gak keluar dulu ya. Ini Ucok ini sombong, dia gak mau di dalam rumah. Sekarang malam ya bro-bro. Cok, sambut. Cok, halo Cok. Ya. Aduh, enggak dengar, Bro. Aduh. Enggak dengar tadi, Bos. Aduh, enggak dengar gua ya. Oke, jadi bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok ya, Bro semuanya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe juga, dan belum follow Instagram Ricky Rahman, langsung saja follow. Udah, Bos. Mantap sekali, Ucok. Dan kita bakal hari ini sesuai janji gua kemarin, kita bakal bikinin tato Ucoknya ya, Bro. Bikinin Ucok tato. Kebalik, coy. Oke, kita bakal bikinin Ucoknya tato dan mobilnya ya. Apakah mobil yang kemarin masih ada? Oh, masih ada. Berarti kita bakal menato si Ucok dan juga menato mobilnya ini ya, Bro. Semuanya. Oke, berarti kalau mobilnya tidak ingin hilang ya, Bro, kita berarti harus simpan di garasi ya, Bro. Betul sekali. Oke, langsung saja kita lihat map. Kita lihat di mana kita bisa membuat tato ya, Bro. Kita tato si Ucok ini banyak-banyak, nangis Ucok tuh. Dia kan enggak kuat gitu ya kan buat nahan tatonya ya, Bro. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini masih ada rumah baru nih juga ya, bisa nanti dibeli oleh Ucok gitu kan. Kita ini kayaknya lebih dekat di sini aja daripada belok-belok ya. Oke, kita bakal kesini ya bro, nih gue tandain. Di depannya juga ada toko pizza ya. Nanti Ucok kalau lapar tadi langsung saja ke sana ya bro. Dan di sini apa nih? Di sini buat ngewarnain mobil di sebelah mana nih? Ini ada tulisannya tuh. Nah tuh, buy and spray. Maksudnya itu bayar dan diwarnain lah mobilnya ya. Oke, dan langsung saja kita menuju sana. Mana nih? Warnain mobil di sini ya. Warnanya pink ini nggak bagus ya bro. Oke, kita warnain sebentar dulu ya. Ucok kan laki gitu ya kan. Oke, kita bakal warnain dulu sebentar. Oke, berapakah bayarnya? Oke, hope you like. Oke, semoga kamu suka dengan warnanya katanya. Oke, warnanya apa nih? Warnanya biru atau abu-abu ini ya. Aduh, ini tuh biru ya bro. Mantap nih. Mantap ya udah ya bro. Oke, ini juga laki gitu loh. Ini laki gitu loh, daripada yang tadi gitu ya bro. Warnanya aduh, hati-hati lah. Aduh, Ucok. Oke, kita langsung saja menuju sana ya bro, menuju tempat tatoannya, biar kita bisa natoin Ucok di mana-mana nih ya. Kita tato di bibir. Tato di bibir si Ucok ini. Aduh, dia Ucok, lu mau tato di mana nanti, Cok? Di telinga, Bos. Lah, masa tato di telinga nih Ucok ini? Barbar sih Ucok ini ya, bro. Tato di telinga ya kan, nggak ada orang tato di telinga. Aduh si Ucok. Oke, kita langsung ke sana aja. Cok, bener lah, Cok. Lu tuh mau tato di mana, Cok? Mau tato di jempol, Bos.
Aduh, ini bercanda, ini Ucok ini ya bro. Gimana gitu loh? Masa tato di jempol kayak gini di sininya ya bro. Aduh, mana bisa, Cok? Nggak bisa di situ, Cok. Bisa kok, Bos. Dia itu udah profesional. Gua mau di kuku jempol. Buset dah si Ucok. Mau di kuku jempol dia ya, mau tatonya ya bro. Oke, kita langsung saja menuju sana ya bro. Oke, semoga dia bisa menato di jempol ya. Sesuai permintaan si Ucok Sukambing. Lah kok Ucok Sukambing, Bos? Ya bodo amat, lu kayak ambing. Nah, tat. Wah, cari masalah nih orang. Cari masalah. Iya nih, Cok, cari masalah nih, Cok, kurang nih. Lah. Asli cari masalah. Asli, coba lihat. Ngapa dah nih? Nih, oke, cari masalah. Cari masalah sama si Ucok. Cari masalah nih, anjir. Wah, ampun. Ini siapa dah? Nembak gua gitu kan. Kampret ya. Wah, kok gua dikejar? Waduh. Kok gua dikejar kayak gini ya? Waduh. Oke, mobilnya hancur. Oke, kita langsung berangkat ya, bro semuanya. Ternyata geng balas. Berangkat, cok. Waduh, ini enggak bisa mereka ini ya. Mentang-mentang di lingkungan mereka ya, bro. Jadi mereka ngelawan aja itu kalau seandainya di lingkungan Ucok itu mati tuh mereka semua tuh. Oke, ini dia Tatus. Nah, ini ada Tatus. Oke, kita langsung sini. Mobilnya semoga aman ya di sini atau kita parkir di pizza saja ya. Karena di sini di tengah jalan ya, bro. Bahaya nih nanti diambil orang ya kan. Oke, sip. Kita parkir di sini ya kan. Sini kan ini memang nih. Ini enggak ada paman parkirnya nih. Kalau kita udah pulang baru ada. Paman parkirnya langsung ada, bro. Aduh. Oke, kita langsung ke sini. Oke, kita bakal natoin si Ucok. Aduh, itu Ucok masih bawa senjata, coy. Man, come and sit down. Santai banget ya. Maksudnya man ya. Kesini dan duduk katanya. Oke, kita bakal tato. Mas, nih tato di bibir bisa enggak, Mas? Atau di kuku? Ucok nih masih keras batu banget kepalanya nih ya, bro. Gak bisa, gue bilang. Gak bisa, goblok. Waduh, gak bisa ya. Katanya ini memang ini si Ucok ini kampret mereka. Oke, kita bakal ini apa nih? Lah, salah klik. Oke, bro, kita bakal lihat-lihat tatonya. Bro, ini upper. Oke, ini di atas tangan kiri. Berarti di sebelah sini ya, bro. Oke, tatonya apa ini ya? Oke, coba kita lihat tatonya apa nih. Oh, kayak gitu ya. Waduh, rip. Aduh, jangan ya. Oh, itu si blok mati lah. Janganlah ya. Ada tulisan ripnya ya, bro. Coba kita lihat ini apa nih. Gun. Nah, ini mantap ini. Ini mantap. Oke, biar Ucok makin sangar. Oke, kita lihat ya si Ucok ini teriak atau enggak dia ya di tato ya, bro. Oke, langsung saja kita tato. Aduh, wah. Oke. Udah ya. Waduh, sebentar amat ya tatonya. Oke, kita lower tadi ya. Oke, coba kita lihat lagi ini apa tatonya. Nah, tato Afrika. Mantap. Oke, mantap. Tatonya udah. Itu upper, tadi lower ini bagus nggak? Oh, nggak bagus. Ah, malah gua tato. Nggak bagus, kata gua. Yaudah deh, biar aja. Di back ya. Oke, di back ini berarti belakang. Wih, di Ucoknya bagian belakangnya. Aduh, sakit ini. Aduh, santai, Cok. Aman kok, Cok. Aman. Oke, waduh, guns. Nggak bagus ini. Foto senjata. Ini tulis-tulisannya Los Santos bisa. Ini nggak jelas tulisannya, coy. Los Santos aja deh. Los Santos kita coba. Kita coba Los Santos. Oh, nggak terlalu bagus. Oke, kita tumpuk lagi sama foto senjata. Bisa nggak ya? Oh, senjata nggak bagus juga ya, bro. Waduh, ini badan Ucok kita jadikan percobaan. Aduh, oke, kita coba ini deh. Nah, ini bagus nih, besar ya, bro. Oke, sip, kita lab chest. Oke, kita coba ini senjata ini nggak bagus. Kita cari lagi yang lain. Nah, ini bagus ya, bro. Oke, sip, kita ini langsung pakai. Oke, di dada sebelah kanan ya, bro. Ada tulisan LS-nya. Mantap nggak, Cok? Mantap, Bos. Tapi sakit gua nih. Bodoh amat. Oke, biarin aja ya. Oke, langsung kita coba lagi right chest ya. Oke, kita coba LS semua sama juga. Nggak usah ya, daripada sama. Stomas itu di mana ya? Oke, kita cari dulu Group Street. Nah, ini baru Group Street sejati ya, bro. Oke, di perut ternyata, coy. Di perut. Oke, itu mantap. Sudah remove tato lower back. Oke, di bagian bawahnya ya. Oke, ini dia nih, mungkin bagus ini ya. Wah, sip.
Mantap dah nih Ucok ya bro. Oke, nice. Udah selesai tatonya ya bro. Oke, sip. Aduh, udah banyak tatonya si Ucok ini. Ucok kan gue untung gak teriak-teriak nih bro. Kalau teriak-teriak si Ucok, waduh. Aduh, oke, kita ambil mobil lagi. Terus kita bakal warnain mobilnya sekarang ya bro. Kita bakal tatoin mobilnya si Ucok ya. Ini menatoin di sini nih, tato mobil. Oke, kita langsung berangkat ke sana. Sakit gak tadi, Cok? Cok, sakit gak? Sakit banget bos, lu banyak amat natoin gua. Aduh, mampus lu Cok. Kenapa juga lu? Oke, jadi kita langsung saja ke sana. Weh, pinggir, weh. Aduh, si Ucok ini kan baru tato langsung barbar dia ya, bro. Langsung nabrak-nabrak orang. Oke, langsung saja kita ke sana. Wait. Mantap kali Ucok ini ngedrip gitu ya. Oke, ini kita bakal lurus saja, lurus terus belok kanan nih ya, bro. Oke, kita Oke, langsung menuju sana. Oke, bro, di sini dia tempatnya ya, bro. Dan akhirnya kita bisa menuju ke sini ya. Tadi gua keliling-keliling ya kan, dan salah jalan dari tadi, bro. Oke, langsung saja kita ke sini. Oke, ini dia. Oke, kita bakal warnain mobilnya sebagus-bagus mungkin ya, bro. Oke, jadi kita langsung saja paint job. Ini gimana ya? Oke, coba kita lihat ini warnanya gimana nih. Oh ini ya kemarin ya bro. Kalau ini apa nih? Oh oke, ini ya. Terus ini mana nih? Oke mantap. Ini gua kemarin yang nomor 3 ini ya bro. Jadi gua mungkin bakal warnain yang pertama ini gak bagus masalahnya sumpah dah. Mungkin warna yang ini aja deh bro. Yang ini aja deh. Yang ini. Oke sip. Biar beda ya bro sama yang kemarin. Oke, dan roofnya gak usah, kita biar kebuka aja. Terus ini bumper depannya kita oke, pakai itu. Terus ini salah tadi ya. Oke, benar aja ya bro. Oke, dan yang bagian belakangnya ini yang mana ya? Oke, ini sip. Dan kita semuanya ini oke, sip. Oke, pasang saja yang paling mahal dah ya kan. Ucok ini buang-buang duit pokoknya dah. Oke, sip. Dan terus ini lagi wheels-nya. Wheels-nya kemarin itu yang ada dolarnya ya bro. Mana nih dolar? Oke, ini dia dolar ya bro. Oke, sip. Widih, ini mantap kali coy. Oke, ini udah sip. Oke, itu basa hidrolik. Oke, udah mantap. Nitronya 10 kali bro. Langsung waduh 10.000 dolar. Oke, sip dah. Mantap kali ini ya bro. Waduh, mobilnya ini paling mahal nih dah nih. Oke, sip. Widididio mobilnya coy. Oke, langsung saja kita bawa ke rumah ya bro. Kita simpan ini mobil ini paling mantap dah. Mobil rumah paling dekat di mana ya? Sebelah sini ya. Oke, kita pulang dulu. Waduh, mobilnya mantap kali nih bro. Wah, mantap banget ini tuh sumpah mobilnya. Tato baru gitu ya kan. Mobilnya juga tatoannya baru gitu kan. Mantap cuy. Jangan sampai ketabrak ini Ucok ini bener dah. Mobilnya baru aja nih. Oh, ini pakai turbo bro. Oke, kita coba pakai turbo bro. Waduh, cepet amat anjir. Wah, ketabrak. Waduh, hati-hati nih. Pakai turbo bro. Matiin turbonya gimana? Waduh, lu Ucok pakai turbo terus nih. Nanti habis turbonya cok. Oke, gampang bos, nanti kita beli lagi. Widih, mantap coy. Oke, kita bakal ke rumah. Sini ada garasinya nggak? Ini nggak ada garasinya, kocak. Cuma jalan-jalan dia ya, bro. Gue kira rumahnya sekitar sini, coba lihat. Buat apa ngeletakin motor sana? Mungkin mau jogging dia ya, bro. Oke, deh, kita langsung ke rumah Ucoknya yang asli aja ini ya, bro. Nah, di sini soalnya situ ada garasinya ya, bro. Buat kita ngeletakin mobil terbagus di Jawa Barat. Gue bisa Jawa Barat aja. Oke, sip, kita pakai turbo, bro. Oke, pakai turbo. Lu mau nabrak lu. Awas aja lu mau nabrak. Oke, ini dia. Oke, santai. Sini ini paling sulit nih dah. Pasti ketabrak gua biasanya. Oke, kalau nggak hati-hati gitu kan. Oke, kita letakin di sini. Sip. Oke, sip. Kita simpan mobilnya ya, bro. Sip. Waduh. Waduh, ketabrak tuh depannya. Bodoh amat lah. Mudah-mudahan nanti episode selanjutnya bagus ya, bro. Oke, bro. Sekian dulu video pada hari ini. Oke, bro. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pantengin terus channel Nyari Kiraman. Salam.